dalam jalanan silaturahmi. Ya. Tadi saya dapat undangan berbagi apa berbagi rezeki ya Pak ya. Rezeki dari makan sudah siapkan, nanti rezeki dapat DET dari Pak Deni. Tolong-tolong tentunya kita lewat jalan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga pengikutnya di salam yang akhir nanti kita akan sahabatnya beliau. Amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirawan ya. Saya dari kecil sehingga besar di Bekasi ya. Saya orang Bekasi, orang Metro Gebang saya posisinya. Ada beberapa rekan-rekan saya yang memang kenal dari saya dari dulu di pendidikan saya. Pengangkatan ASN saya 93 di Irian Jaya. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu bilang daerah sini jauh, saya pernah jauh di sana Pak. Saya dulu kata dinas 5 tahun, baru kembali lagi karena kerusuhan di Irian, kembali masuk ke dinas pendidikan. Karena beneran saya kelas program ya, pendidikan di Subdikmen, pindah lagi ke Subdikmen dulu mengikuti SMP. SMP SMA ya, ya Maya. Sekarang dulu Dikmen bila jadi Dikmenti menjadi Dikmen SMA dan perguruan tinggi dulu. Saya nangani di situ, akhirnya saya tertarik ke kecamatan, jadi kasih ekbang, plus jadi MP, Pol PP. Jadi suara saya masih suara keras lah. Kenal karena dulu waktu pembongkaran PKN, mereka tahu saya. Saya jadi MP, jadi MP membongkar perbatasan daerah Serang Baru sampai perbatasan Cirebon Utara. Apalah? Akhirnya saya balik lagi, ditarik ke dinas pendidikan, saya dibantuan ke bidang SMP, bantuan-bantuan bidang SMP, kemudian kita beberapa USB yang sudah kita gulirkan, sudah bergerak, rupanya alhamdulillah sudah sekarang punya murid. Tarik ke perencanaan, ya ditarik lagi ke perencanaan Pak, menjadi sekretaris camat Cikarang Utara. Cikarang Utara dulu, jadi setelah Cikarang Utara mengalami banjir, baru datang sini banjir tuh parah-parah, jauh malu yang punya lagi dari kepala kita. Saya masuk Cikarang Selatan, Cikarang Selatan 2 tahun, ya ditarik lagi menjadi kabit PAUD. Jadi yang dulu biasanya ya nanganin orang pada gede-gede gitu Pak ya, bukan karakter yang sekarang nangani bocil-bocil. Artinya apa? Artinya ini Pak, kehidupan. Kita nggak tahu Pak, ya kita nggak tahu. Dulu kita kencang di pedagang perda, dengan aturan-aturan main yang kokoh, kuku ya, karena peraturan bupati. Sekarang kita harus membangun generasi kita yang paling dasar. Dari mana? Dari PAUD. Jadi, izinkan saya bergabung kepada